Hubungan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin hari kian mencuri perhatian masyarakat. Pemberitaan tentang mereka terus ditunggu kelanjutannya dari cerita keduanya. Momen kebersamaan dan kemesraan mereka yang beredar di media sosial membuat publik tak pernah bosan untuk mencari tahu perkembangan kisah asmara mereka. Meskipun keduanya, antara Lesti Kejora dan Rizky Billar, belum mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa mereka sudah jadian, namun di setiap pertemuan mereka dalam berbagai kesempatan selalu membuat publik jatuh hati. Chemistry Lesti dan Rizky yang menyatu meyakinkan publik bahwa keduanya emang cocok untuk dipersandingkan. Tak ayal jika dalam setiap perjumpaan mereka selalu terselip hal-hal yang tak terduga, baik keceplosan tentang asmara mereka, canda dan tawa, bahkan cerita haru juga tak ketinggalan keluar saat keduanya tengah bersama. Baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar dipertemukan lagi dalam acara televisi Indosiar yang berjuluk Tasbih. Seperti yang sudah diketahui, keduanya juga merupakan pemandu dalam program tersebut. Pada saat mereka sedang berbincang dengan Ustadz Subeki, tiba-tiba Rizky Billar bercerita dan bertanya tentang cobaan dan rezeki pada Ustadz tersebut. Lesti Kejora yang berhadapan dengan Ustadz tersebut langsung senyum-senyum sendiri. Tak lama berselang, Abah Subeki langsung menjawab pertanyaan Rizky Billar itu. Setelah Abah Subeki usai menjawab itu, Rizky bertanya lagi, yaitu tentang orang yang merebut pacar sahabatnya. Lesti dengan wajah emosi spontan membanting bantal yang dipangkunya dan berkata, "Wah." Ustadz Subeki yang berada di samping Lesti mengatakan, "Ini bantal bukan orang." Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.